Assalamualaikum, Mbah. Bangun. Bangun dulu, Mbah. Jangan tidur aja. Aduh, ada apa sih? Nih cucu yang satu ini suka banget ganggu Mbah tidur. Ada apa? Anu, Mbah, aku mau tanya. Kita kan makhluk ciptaan Allah. Terus siapa sih yang menciptakan Allah? Mbah, aku tanya teman-temanku, mereka juga tidak tahu. Gimana, Mbah? Waduh, dalam sekali nih, pertanyaan bocah leneng. Bikin gue pusing aja, hahaha. Nih dengerin ya, kalau mau paham urusan itu. Siap, Mbah, siap. Aku pasti dengerin, kan dari tadi aku nanya, Mbah jawablah. Tapi awas, kalau jawaban Mbah ngaco, aku jepret nih. Waduh, nih cucu gue sangar amat sih, aki-aki dijepret juga. Iya Mbah jawab. Kamu duduk yang benar, dengerin baik-baik ya. Kalau di pikiran kamu terlintas pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Allah, maka begini, kamu tahu gak angka 1, 2, 3 dan seterusnya? Kita mulai dari situ dulu, oke? Oke, Mbah. Siap, lanjutkan. Cucuku, kamu harus tahu bahwa angka 2 itu tercipta dari angka 1, yaitu 1 ditambah 1 jadi 2. Angka 3 juga tercipta dari 1, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi, semua angka tercipta atau terbentuk dari angka 1. Pertanyaannya, angka berapa yang menciptakan atau yang membentuk angka 1? Gimana cucuku, sejauh ini, apa sudah ada gambaran? Iya Mbah, aku sudah mulai paham, lanjutkan Mbah. Hehehehehe, kamu memang cucu Mbah yang cerdas, nanti Mbah beliin mobil Lamborghini. Baik kita lanjutkan, demikian juga Allah, bersifat qiyamuhu binafsihi. Ia berdiri sendiri. Tidak ada yang menciptakannya. Sekarang kamu pikir aja, Allah itu kan Khalik, sang pencipta. Jika Allah ada yang menciptakannya, maka dia juga makhluk dong. Kamu faham cucuku? Iya Mbah. Aku sangat faham sekali. Terus Mbah, Allah itu di mana sekarang? Aku belum ngerti. Aduh, Masya Allah. Gusti, ini cucu yang satu bikin gue pusing aja. Mimpi apa gue tadi malam? Sudahlah cucuku, kamu lebih baik jajan aja sana, ke Alfamart. Nih Mbah kasih uangnya 2 miliar. Hehehehehe, Mbah kan Sultan. Sana kamu beliin kuaci semua ya. Terus, gimana urusannya yang tadi Mbah? Allah itu di mana? Sudah, nanti saja, tunggu video berikutnya ya. Sekarang Mbah mau tidur lagi, dan sampaikan ke sahabat Mbah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga sehat selalu dan ditambah rezeki. Amin. Siap Mbah, siap. Aku pamit ya Mbah. Assalamualaikum.